Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini sesuai daripada requestan teman-teman sekalian, di sini ada video terbaru updatean daripada Abang Fikri ya kan. Nah, di sini judulnya tidak bisa tidak suka. Saya penasaran sekali guys ya. Ini salah satu yang di request oleh teman-teman sekalian. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Jangan lupa guys, subscribe ya, nyalakan loncengnya juga. Kalau bisa teman-teman join ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proton Museum ini adalah tempat di mana produk-produk atau mungkin di mana Proton pernah mengeluarkan produksi-produksi mobilnya, guys. Oke, okay, oke. Okay. Mengetahui dari tahun ke tahun evolusi dari desain-desain Proton itu sekarang seperti apa. Saya di video sebelumnya pernah mereaksi beberapa tipe dari Proton yang terbaru. Salah satunya ada di depan saya, guys. Wow. Cantik, guys, depannya asli. Oh, ini hampir kayak Terios ya? Enggak, ding, beda. Ah, kayak Honda CR-V gitu ya, bentuknya bener Honda CR-V. Mantap. Ini salah satu model yang cantik juga. Oke, ini Proton Malaysia North Pole. Wow. Memang keren lah Proton ini. Proton adalah Proton perusahaan produksi mobil pertama di Malaysia yang didirikan pada tahun 1985, diinisiasi oleh Presiden Mahathir Mohamad pada saat itu. Wira. Oh, ini yang Wira tadi, guys. Proton Wira. Ini bukan yang istilahnya mendarat di salju-salju itu dulu ya guys ya, untuk pemasarannya kayaknya ya. Proton Wira ya, keren banget asli. Ini Putra. Oke, berarti ada Protonnya Bang Rey juga di sini ya. Satria GTI. Wow, keren banget. Ini kayak kancil gitu ya. Oke. Mantap sih. Keren. Seneng banget asli. Saya sampai iri banget ya, teman-teman bisa sampai ke sini. Ya kan, banyak sekali tempat-tempat karena memang sudah direncanakan gitu. Jadi keren banget lah. Wajah. Oke. Waduh, mantap. Ini kalau tidak salah banyak negara-negara ya, mungkin enggak ngerti berapa negara luar, negara barat yang pakai Proton ini untuk mobil polisi juga ya. Keren banget. Ini kayaknya salah satunya. Yang wajah ini kayaknya ya. Mantap sih asli. Perdana. Oke. Kebanyakan yang ini gen-gennya itu untuk sedan ya. Dari Wira sampai Perdana ini masih sedan. Apakah setelah ini beda lagi ya? Mantap asli. Wuh. Satrio Neo. Satria Neo. Oh, ini yang kemarin Satria Neo yang jadi mobil listrik kayaknya ya guys ya. Saya kurang ingat ini. Kayaknya ini sih Satria. Wow. Woi, dalamnya bagus banget guys asli. Tuh. Kayak kursi-kursi gaming gitu. Wow. Terbaik asli. Mantap. Udah cocok belum guys? Tunggu. Cocok. Mobil seperti ini akan menambah keren berkali-kali lipat
Asli penampilannya. keren banget itu Ya, tapi joknya kalau itu kalian guys, keren tetap banget siap asli. yuk. Mantap. Ini yang Bang Rey yang sebelahnya itu kayaknya ya. Mantap. Masih ada lagi. Oh, Persona. Oke, ada juga ini orang Indonesia yang koleksi Persona ini guys ya. Kalau tidak salah itu saya pernah nonton di Jakarta seperti itu. Dan ini memang kayak keren banget asli. Penampilannya gagah gitu. Wow. Keren guys, kayak mobil-mobil sport gitu. Depannya asli keren banget. Wow. Saga. Wow, 3 juta unit ya. Keluarnya kayaknya itu 3 juta unit tuh. Keren banget. Lulus tahniah. Wow. 2008. Mantap sih. Preview. Preview. Prefect bagus juga ini guys, asli kayak mewah gitu ya. Oh, ini mungkin yang baru guys, sumpah aku suka banget Satria Neo ini. Baik Satria. dari warnanya, desainnya, Oh yang tadi ya, lampunya keren banget asli. Ada spoilernya di belakang, terus di dalamnya juga kursinya. Ini semuanya aku suka guys, baik dari velgnya juga aku suka banget ini guys, Satria Neo ini. Aduh mantap. Wow, keren banget asli. Ini yang paling dalamnya, yang kalau aku lihat tadi ini dalamnya paling keren banget. Jadi kayak kursi gaming gitu, guys. Sorry ya. Sorry ya. Bunderli. Oke, lanjut lagi. Boy, mantap, mantap. Asli mantap, Vic. Keren banget sih. Guys, kita akan coba ke dalam guys. Boleh ya ke dalam masuk gitu ternyata ya. Dikunci ini guys. Walalala, tak kira di saya kira boleh ya, nggak bakalan lah. Oh, ini engine-nya. Wow, keren banget asli. Gila sih, gila gila. Ini berkobar-kobar di sini guys, pengen juga ke sana nanti. Mantap. Tapi emang di sini apa ya namanya ya, previewnya itu ataupun bisa dikatakan, oh Exora. Ah, kalau ini, kalau tadi yang sedan-sedan ya mungkin generasi-generasi agak pertama mungkin seperti itu, dan ini generasi mungkin yang agak-agak yang muda-muda lah seperti itu. Wow, keren banget ternyata dalamnya. Gila sih, gila. X50. Oh, yang tahun-tahun kemarin launching itu ya. Oke, ini to be continue pasti guys ya. Oke, dan itulah tadi ya penampakan daripada Proton-Proton dari pertama sampai yang baru seperti itu guys. Dan kalau kita lihat memang keren banget gitu kan. Coba kita akan melihat vlog dari teman-teman yang lain. Ya, adakah istilahnya penjelasan yang lebih detail seperti itu? Jom kita layan videonya. Let's go. Oke. Guys, kita melihat lagi sebuah Proton Saga. Ini khusus untuk apa ya? Untuk racing. Rally atau gimana ya? Untuk di Sepang ya, ini pokoknya. Guys. Ah, ah, guys. Nah, ini Leonasi Husna. Ini Fadi. ini dulu kita pernah react juga guys, ketika dia itu main di offroad seperti itu. Jadi kayak apa ya, balapan-balapan yang tanpa aspal gitu loh guys. Keren banget ini. Mungkin untuk lumba sampai ya? Terbang loh. Oh, dia kunci. Sebab ya kita iyalah, bisa lihat di dalemannya ini sudah betul 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 dan sudah. Desain sini banyak betul. Palangnya juga ya. Untuk isi gasnya juga. Wih, keren banget sih.
Saga 82 guys, mantap ini. Mantap Sepang, sih, mantap. 1000 km ya. Proton wow. DRB Highcom Genuine Oil Premium. R3 guys, kolaborasinya ya. Seat Recaro. Gila, ini lumba guys. Gila. Mantap betul di desain macam ini ya. Gila banget. Ini apa ini? Bahannya. Besi gila lah. Sih. Aha. R3. Mantap. Yes. Berarti itu yang menjuari dari tahun 2011 tadi. 2012 sampai 2019. Gila. Gila. Keren banget sih. Mantap banget. Asli. Ricaro, coy. Ngeri. Ngeri dalamnya. Ngeri dalam, ngeri dalam. Itu gila, sama kayak baju lo, coy. Sehati. Dia wow. Didesain kayak gitu. Ini yang mengendarai ya, Leonasi Husna Faye. Nah, macam tuh mungkin yang drive macam tuh. Gila, cuy. Wow. Untuk Sepang. Iya, dari bukan tahun bukan untuk main. Untuk main. Maksudnya ini tahan enggak maksudnya? Kan ini kan kalau main seperti ini tuh benturan. Enggak kan di ya itu makanya itu di dalam dibuatin rangka kayak gitu. Oh, ini untuk safety dia. Jadi kalau misalnya terlanggar dari sini, ini kan rangka dia kan. Nah, didesain untuk race. Siapa nama-nama tuh? Nah, itu nama-nama pelumba Malaysia. Oh, ini pelumba. Heeh. Siapa betul, tahu betul. Nanti bendera Indonesia NDTK. Kan bisa jadi kan? Bisa. Gila, Husna. Gila banget. Husna. Husna. Ini dia, guys. Terlalu banyak kopi. Keren banget. Lihat keren banget. Mantap asli. Cuy, dia punya mantap. Keren banget. Gila, parah sih. Parah. Itu bunyi burung, cuy. Enggak, maksudnya bunyi mobil gitu. Emang NDTK ini emang keren banget sih, lucu asli. Ini dari kemarin buat onar, buat apa ya? Hal lah dia tuh. Bukan buat onar sih, lucu-lucu yang dia buat gitu. Jadi kita jadi kayak ketawa terus gitu. Lagi. Wow. Waduh, mantap. Yes. Maksudnya pribadi kan, gue suka buntutnya dia di belakangnya. Ya kayak ini kan dia kereta city car. Suka perempuan kayak ini. Iya city car. Iya. Iya kan? Suka perempuan ini. Bener. Nah itu laki-laki banget, tapi gue coba tertarik yang ini. Coba tarik. Tarik ini. Aslinya ini yang ini ya, yang baru itu yang baru cuy. Oke. Okay. Tadi orangnya yang baru, Jom. Kunjungin yang baru. Gila, men. Oh, Fariki. Oh, Fariki. Misal. Ya? Ini Malaysia semua ya, keren. X17 yang selalu lo nampak di ini, guys. Di jalanan wow. Kemarin yang kamu ini kereta. Ini apa? Yang mewah ini, guys. Asli ini yang mewah ini. Oke, kita akan lihat. Jadi kalau di sini mungkin kelasnya kayak CRV, terus kelasnya kayak apa namanya itu, guys? Ya. Ini adalah Proton X17, guys. Ya, kayak Expander malahan ya. Pajero. Nah, kelasnya mungkin Pajero ini, guys, kelasnya ya. Keren banget. Keren banget dalamnya, ya Allah. Keren banget. Asli. Evolusinya sangat luar biasa, cuy. Kayak Pajero gitu ya, guys ya. Mantap. Gila. Sebentar. Ini kayak BMW. Kayak BMW juga sih. Wow, keren banget asli. Desainnya. Mantap. Ini yang warna grey, guys ya. Warna grey. Gimana enggak kesemsem gitu loh, guys. Kesemsem tuh gimana enggak jatuh cinta gila, gitu kan. Dia punya gear kecil. Wow. Comel gitu ya. Keren banget asli. Ini spek mahal ya. Pasti ini. Proton full LED. Mantap jiwa. Gila.
Ini Exora, Indonesia suka mobil yang seperti ini. Iya betul. Exora, oh sekarang ini lambangnya udah berubah ya. Kayak gini sekarangnya guys. Mm-hmm. Exora ini suka banget. N, bungkus. Bungkus. Oh boleh bungkus. Masuk kalau yang di sini ya. Bungkus. Ya, gua suka banget iya. Expander. Tapi setelah melihat Expander. Ini gila, gila. Macam oh, tukang gila, angkot kan. Oh, jili. Oke, oke. Ini jadi ini ya, Expander. Ya, sama hampir sama ya, hampir sama dengan usah. Expander kan, mungkin ya. Enggak usah mencet, kita hanya ngomong aja. Open window please, open radio please kayak gitu. Coba. Open tapi window. Ah, mana? Enggak hidup cuy. Kan enggak hidup. Enggak hidup. Jadi beda, cuy. Les bunyi, les bunyi, les bunyi. Oh, yang ini. Janganlah nanti. Enggak jalan sendiri apa ini? Ya menurut lu gimana sih menurut lu? Enggak, ini terlalu bukan gua banget sih ini. Wow. Ini kayak enggak, gua harus disupirin sih kalau yang ini. Oh. Orang kaya lah. Iya takutnya kemana-mana gua terjun apa? Ini yeah. Terlalu keren banget sih. Wow. Ini penilaiannya dia. X17 nih, Bang. X17. Awal-awal waktu kita Jumatan ini. Iya, ketemu. Belakangnya yang gue lihat. Kok mobil Ismail Effendi. Makasih Effendi, saya dari kan ini patuan. Keren parah. Oke, keren parah asli, guys. Ini. Lihat comel banget. Comel banget. Gimana ini? Dia apa? Enggak terlalu ini ya. Maksud ini yang otomatis. Iya, otomatis itu. Cuma sekarang ini modelnya kayak gitu. Keren asli. Cuma parkir aja cuy. Tit. Gitu ya? Iya. Parah ini. Parah gila. Bukan kaleng-kaleng. Untuk seatnya gimana? Adakah ini nyaman? Bah, ini kayak gua ngedit aja di sini, gua tinggal di sini aja. Enggak, begini Bang, kalau saya disuruh memilih nak beli rumah ke nak beli mobil, saya beli mobil dulu. Biarlah saya tinggal di sini dulu. Kenapa Proton? Nyaman kayak apa? Nyaman banget. Iya, ngedit. Kalau kita contoh kita kan konten kreator. Uh-huh. Gitu. Ngedit di sini betah. Nonton di sini betah. Di belakang gitu kan. Betah ya. Iya, malah enggak mau balik rumah ini. Waduh. Bisa jadi tempat selingkuhan yang paling. Aduh. Tempat apa istri takut kan sebenarnya ini? Aduh. Iya, bini takut dengan mobil ini sebenarnya. Sebab kita akan betah di sini ketimbang di kamar sama bini. Sebab enak banget. Tapi kok dua memang ya? Iya, dua. Dua. Open window Proton. Damn, keren banget, coy. Mantap keren asli. Open window Proton. Aslinya kan enggak hidup, coy. Lu kayak mantap. Jadi gimana buka pintu dulu, buka dari depan dulu. Biarin. Enggak tahu aku, enggak tahu. Enggak, oh iya benar. Enggak tahu ya. Bukanya. Oh. Empuk banget cuy. Gila. Oke. Keren banget sih guys. Coba tutupnya. Bunyinya dengerin. Pasti enak banget. Wah. Adem. Ini harus bungkus cuy. Cuy. Asli. Bungkus, jangan enggak bungkus. Wah mantap guys, mantap guys, asli lewatan. Mantap. Terlalu ini asli, terlalu. Wow ada keren. Ada warna silver, ada warna white, ada warna red. Mesti pilihnya itu yang white guys daripada silver. Mantap. Sukanya tapi pasti dia interiornya itu kebanyakan dia warna ini guys. Warna coklat ya, tapi untuk yang red tadi itu ialah warna hitam. Apa warna hitam, guys? Pasti kalau red sama hitam pasti. Mantap. Dan keren, Exora guys. Juga sekarang mewah ini banget. Sudah bagus banget Exora. Mewah banget asli. Oh my GDI. God. Gila, keren parah sih. Keren parah. Keren sih. Parah sih ini menurut gua. Gila. Keren banget. Dia body dia besar, guys. Jadi dia boleh di medan apa aja ya. Mm-hmm. Sebab dia tinggi ini. Iya. Jadi off-road bisa di medan bisa, apa ya. Aja. Wah, keren banget asli. Mantap betul.
Tapi cuaca di sini agak panas ya, sebab memang bangunannya tinggi banget kan. Nah, bangunannya tinggi banget kayak gini. Jadi agak panas. Keren asli. Beruntung ya mereka bisa istilahnya ke situ gitu guys. Ada warna merah full. Semoga aja, tapi enggak tahu juga kalau saya ke sana nanti bisa enggak ya ke situ gitu, lihat-lihat. X17 nih ya. Warna orange dan juga warna merah kolaborasi. Warna orange dan merah banget. Kolaborasi yang ngambang banget ini. Ada juga warna biru, cuy. Nah, oh my god. Warna biru. Ternyata banyak warnanya, guys. Ya Allah. Nah ini. Exora. Asli, jadi pengen cari Proton nih, guys. Oh, ada harganya ya? Bukan harga bukan, ya. Bukan. Ini Exora, guys. Untuk pengetahuan ke orang, Exora kemarin aku mau beli Exora Ball di Indonesia itu masih mahal, guys, 100 jutaan. Oh iya. Yeah. Keren banget ya. Seat litter, automatic transmission. Ada armrest di sini, okay. Dan tiga baris. Oh, tiga baris. Oh, alright. Untuk modelnya Exora ini sepertinya sih sama sih. Desainnya sama seperti yang lama. Ini keren. Dia punya body kit keren ya. Dia kolaborasi warna hitam sama merah, guys. Mm-hmm. Tapi merahnya tidak menyala. Beda yeah. sama itu. Iya benar. Ini agak doff gitu, agak gelap. Ini merah. Merah dia agak gimana ya? Ya enggak tahu ngomongnya gimana ada gitu. Orange itu. Heeh, benar. Keren banget. Oke. Okay. Ini kayak ini sama Bull. Kayak Sinta ya. Ah, di kayak, Indonesia kayak Sienta ini. Kayak Exora Bull, guys, kayak Exora. Kalau belakangnya kayak gitu. Mantul. Alright guys, mantap sih. Inilah desain-desain asli. Proton yang begitu menggoda ya bagi aku ya. Menggoda banget warna ini. Ini yang paling keren nih asli. Keren. Keren banget asli guys. Ini yang di TK masuk lagi. Tapulah tak kisah lah. Eh ini pegangan apa itu? Enggak lu lihat ini. Panjangnya ini. Ini itu sampai ini. Situ cuy. Kita berarti selesa ya. Nyaman. Gua mau perjalanan jauh kemana pun. Iya. Enak kayak begini lurus. Nyaman berarti. Kan biasanya itu buka pintu baru gini. Oh, benar. kayak kemarin. Jangan gua, guys. Enggak, maksudnya kalau biasanya kalau istirahat tuh dulu ya buka-buka langsung iya, gini. Bener. Ini enggak lurus. Selesa dia. Dia ya. Antara space sini ke sini tuh luas. Ya, sudah luas. Mungkin masih bisa mundur ke apa ya? Bisa. Itu. Malah bisa baring. Nah, itu lihat di belakangnya. Oh, okay. Ternyata ini bukan liter ya ini. Liter apa ini? Liter lah, cuy. Liter, cuy. Iyalah, mesti. Gila, keren parah, cuy, warna ini. Ini keren parah, ini keren. Keren parah, cuy. Mantap. Pengen lihat belakangnya saya. Ini liternya bagus banget. Apa nanti tertarik gue dengan mobil gue yang lagi. Apa bu? Untuk akomodasi kita di sini untuk kemudian harinya. Gua tuh berdoa aja sih, semoga gua bisa sukses dan bisa beli ini. Amin. Ya, doain mahal ya guys. Juga Salah satunya ini, karena kita kan kalau mau jalan-jalan ke Malaysia itu harusnya pakai ini dong. Nyaman harus banget. Bangga lah gitu. Iya, ya. Sebab itu bahkan aku di Indonesia memakai Proton cuy. Iya. Nah, dapat kunci cuy. Ya ini, kita langsung lihat sendiri. Yang mana bang? Oh yang itu, oke. Mula-mula apa yang kita kena buat? Nak melihat, abang ini nak melihat. Kunci, so kita akan tahu first impression kita untuk mencoba Proton ini. Oke, ini kunci dia. Kita ada on off turn off button lah. Ditutup balik. Oh. Okay. Kupingnya. Ya benar. Begini keren banget. Ini side mirror automatic. Side mirror automatic. Okay. Okay. Kita buka bonet belakang. Buka. Kita tekan sini, buka. Oke. Okay. Pakai remote semua ya. Enggak. Apa waktu engine hidup? Pakai kaki. Woi, tak apalah. Tak pakai kaki tak apa. Oh, berat. Ini yang lebar belakang. Lebar, Ding.
Coba lihat, coba lihat, coba lihat. Bisa masuk. Iya, bisa tiduran ini. Bukan benar. Berarti untuk menculik bisa ya. Menculik. Keren banget. Oke. Saya kira otomatis juga bukanya tadi. Saya jadi kurang tahu ini. Jadi kurang support lah Proton, cuy. Produk Malaysia banget bagus nih. Ini enggak otomatis apa? Otomatis dong. Pasti. Sebab kita belum tahu, guys. Oke. Keren parah sih. Asli. Semoga aja bisa memakai ini ya. Keren. Minat aku. Dia ini besar gak begitu besar ya. Lain kalau dengan brand lain itu kayak ini besar banget gitu loh. Ini compact, boleh dibawa ke bandar gitu loh. Oke. Okay. Kalau contohnya kita sebut brand enggak apa-apa lah ya. Contohnya Fortuner, Fortuner, Mitsubishi Pajero itu besar banget, besar, guys. Besar banget. Dan itu memang ya SUV juga kan, tapi betul, ini SUV. Compact, cuy. Compact, bisa masuk perkotaan. Parkir senang. Oh, enggak ada minyaknya. Widih. Wih, ngomong dia. Ngomong, Bang. Bisa ngomong. Tak boleh start sebab minyak tak ada. Okey, geng. So tak boleh start sebab minyak tak ada. Alright, guys. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. So bagi korang tak kisahlah ya. Gila asli. Boleh support Proton. Guys, Proton memang terbaik lah bagi aku. So ya, mungkin sekian dulu, guys. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, guys. Sudah selesai videonya dan ya, itulah tadi Proton versus NDTK. Ya seperti itulah, guys, ya. Fikri sampai kayak gitu ngelus-ngelus gitu kan. Aduh, dan NDTK juga tertarik sampai dia bilang bahwasannya ini tempat selingkuh kedua. Buat ngedit enak, buat kerja enak gitu. Sampai segitunya NDTK ya, sampai kesemsem banget, sampai jatuh cinta banget dengan Proton seperti itu. Dan itulah tadi ya, guys. Produk dimana banyak dipajang Proton yang pertama sampai yang terbaru, dan itu membuat kita itu kayak wow. Dan ada juga Proton-Proton yang dibuat racing seperti itu, buat balapan dan lain sebagainya. Itu keren banget asli. Wow. Asli sih, kepanasan. Kepanasan kalau istilahnya saya nggak bisa kesana gitu. Dan kalau kesana pun terus nggak bisa ke situ, itu kayak eman banget sih seperti itu. Wah, keren banget buat mereka semua ini. Applause buat mereka ya. Tapi di sini kok nggak Cak Lonjong ada nggak sih? Kok nggak ke shoot gitu? Nggak ngerti juga saya. Iya, pokoknya di sini nggak ada tadi. Sekelinap daripada mungkin sendiri ya mereka. Mungkin Cak Lonjong bahas ini mungkin seperti itu. Kalau Fikri juga sudah tayang videonya dan Bang Ri juga sudah tayang. Kalau NDTK kayaknya nggak buat video atau gimana, nggak ngerti juga. Tapi di sini ada NDTK, sedangkan Cak Lonjong tuh nggak ada, guys. Kemana ya dia ya? Kok selalu menghilang gitu? Kemarin juga nggak tahu juga sih. Wallahualam lah. Kita doakan bersama ya, guys, supaya mereka sehat-sehat selalu ya. NDTK, Fikri, Bang Re, dan Cak Lonjong, semoga mereka senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan juga istilahnya keselamatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah kita. Aduh, menambah apa gitu. Asli saya nangis dalam hati gitu, guys. Ya Allah, seneng banget mereka di sana gitu kan. Oke, cukup sekian sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.